Saya ingin ketengahkan kisah berikut ini. Datangnya daripada seorang teman yang hanya ingin dikenali sebagai hamba Allah sahaja. Baiklah, mengikut kiriman email hamba Allah, katanya beliau telah pun melakukan satu kesalahan dalam hidupnya dan hingga ke saat ini, beliau tak boleh maafkan dirinya atas perbuatan yang tak dapat dilupakan. Mengikut kisah hamba Allah ini, kisi manusia bila dah dibelenggu oleh pelbagai masalah, bila dah tersepit, kalau ada jalan yang sirong untuk menyelesaikan masalah, pastinya kalau iman tidak kuat akan memilih jalan yang sirong itu. Inilah kisah yang ingin saya kongsi sama. Saya telah pun memilih jalan sirong apabila saya dibelenggu dengan pelbagai hutang. Hutang ini pun bukan hutang apa. Hutang yang dibuat oleh saya sendiri. Hutang kad kredit, hutang pinjam sana sini, hutang joli berfoya-foya dan sebagainya, kata hamba Allah. Hamba Allah ini adalah seorang lelaki, Dan kata beliau, sampaikan saya tergamak melakukan sesuatu. Saya dalam kesesakan, tidak ada duit kisi, nak kena bayar hutang. Pihak bank telah pun menghantar banyak surat, ya kalau saya tak lunaskan bil-bil kad kredit, rumah saya akan ditarik balik. Kalau macam tu mana saya nak duduk kisi? Isteri dan seorang anak saya dalam keluarga ini mana nak duduk? Malu saya kisi. Jadi kata hamba Allah ini, saya akhirnya tanya sini, tanya sana, ditemukan dengan seorang pakcik. Pakcik ini katakan pada saya, kalau nak lunaskan hutang boleh, dia boleh tolong, duit tak ada masalah. Tapi dia tanya, sanggup tak saya buat apa yang dia suruh? Saya tanya, saya sanggup buat apa cik? Asalkan hutang saya bayarlah semua. Ya, hutang kad kredit saya, hutang dengan orang dan sebagainya, kata hamba Allah ini. Dan akhirnya pakcik ini kata pada saya, senang aja, aku kasih kau barang ni dan kau mulai hari ini tidak boleh bersatu dengan isteri kau. Saya terkejut, tanya kenapa? Jangan tanya kalau kau nak lunaskan hutang, aku boleh kasih kau duit. Ini dialog yang ditulis ya oleh hamba Allah ini. Jadi saya duduk berfikir, terfikir sekejap. Tak balik rumah duduk fikir bincang dengan isteri pun tidak kisi. Saya kata okey, boleh. Tapi hutang saya semua boleh jelas? Boleh. Hutang kad kredit, hutang bank tu, bank ni semua boleh bantu. Tak ada masalah. Dia kasih saya ada sejenis bekas kontainer warna putih. Dalam kontainer tu ada jarum, ada beberapa benda yang saya tak boleh katakan di sini kisi. Kemudian dia kata ambil benda ini, campak dalam bilik belakang almari. Dan ingat, setiap hari Khamis malam Jumaat, engkau jangan tidur dengan isteri kau sebilik. Kau carilah alasan, jangan balik rumah ataupun tidur dekat ruang tamu. Faham? Kalau engkau tidak berbuat demikian, naaslah engkau dan keluarga. Saya tanya, apa akan berlaku? Dengar cakap aku, kau nak hutang kau hilang tak? Balik-balik bila saya tanya, ya kata hamba Allah ini, pakcik ni akan beri ingatkan saya akan masalah saya, bukan nak jawab soalan saya. Baiklah, Kisi memang benar Kisi. Dia beri saya cek beribu-ribu dolar. Setiap kali jumpa minta duit dia kasih Kisi. Saya sembunyikan bekas plastik itu di belakang almari dalam bilik. Isteri tak tahu saya buat ketika isteri saya hantar anak saya pergi sekolah tadika. Setiap hari Khamis malam Jumaat, saya akan cari alasan untuk balik lewat. Selepas subuh baru saya pulang. Isteri tanya kenapa. Saya kata ada banyak kerja dan berdiskus dengan teman saya. Ada projek yang nak buat untuk bantu tambahkan pendapatan dalam keluarga. Kisi nak tahu dipendekkan cerita, kata hamba Allah, setelah hampir setengah tahun baru saya dapat tahu apabila saya tanya seorang teman yang recommend saya jumpa pakcik ni. Saya berbual dengan dia. Lepas tu saya tanya, kenapa hari Khamis malam Jumaat aku tak boleh tidur dengan isteri, duduk sebilik, kalau boleh jangan balik. Teman saya cakap, takkan kau tak tahu? Dia tak kasi kau tahu ke? Apa? Dia ada kasi kau bekas warna
warna kuning dengan jarum tak? Kau letak kat mana? Dalam bilik ah. Bilik siapa? Bilik aku. Eh, kau tak tahu ke? Setiap hari Khamis malam Jumaat, benda tu akan datang tidur dengan isteri kau. Isteri kau ada komplain tak? Sakit-sakit, sendi dan sebagainya. Baru teringat, Kizi. Saya beberapa hari yang lalu ada bawa isteri saya jumpa doktor. Kerana tempatnya sakit. Doktor kata penyakit luar biasa, tapi boleh dirawati. Saya teringat. Rupa-rupanya saya membenarkan makhluk yang dipelihara oleh Pak Cik itu menidori isteri saya. Bila dengar saja saya menyesal, Gizi. Sekarang ini susah nak keluar sebab saya dah dihantui oleh benda ini yang mendampingi saya. Dah macam-macam orang saya jumpa. Ini pun silap saya sendiri kerana ingin selesaikan masalah dengan jalan yang salah. Sekarang ini saya, anak dan isteri terpaksa berpisah buat seketika. Bukan cerai, Kizi. Tolonglah, tak nak saya tinggalkan isteri saya. Tapi isteri terpaksa duduk rumah bapa mak mentua dengan anak kerana saya ini, ke mana saja saya pergi, benda tu akan ikut. Anak saya rasa takut. Bila saya tidur dengan isteri sekatil, anak saya kejut. Pa, pa bangun pa. Ada orang tepi mama pa. Bayangkan para pendengar. Kisah yang dikirimkan oleh hamba Allah ni agak panjang sedikit, tapi saya dah ringkaskan. Beliau berurusan dengan jalan yang salah. Dan yang menerima padahnya bukan beliau, tetapi anak isteri yang menerima padah. Apakah yang patut dilakukan? Terima kasih dan selamat tengah malam.